Asingnya sempat ulu ya kawan. Baik, para perantor kita saksikan, dua tim sudah melakukan persiapan. Dan di sebelah kanan panggung tinggi ada kubu Kamina FC sedang melakukan doa bersama. Mudah-mudahan mereka akan mampu menjadi yang terbaik. Di samping skill individu dan ketenangan, tentunya nasib dan untung akan dipertaruhkan oleh kedua tim ini untuk sama-sama mencari yang terbaik. Pemain dengan memakai jersey 9, salah satu pemain sayap yang lagi-lagi memberikan ancaman-ancaman berbahaya, Asnawi. Di bawah Peter ada Bung Valdes, salah satu goalkeeper yang dimiliki oleh Bulgaris. As, siapakah yang akan lebih baik, Valdes atau As? Ah, luar biasa, luar biasa. Penetrasi yang berprovokator. Lakukan penetrasi yang biasa saja, jangan sampai tunjuk-tunjuk. Kemudian kepercayaan pertama di kubu Bulgaris. Kali ini salah satu pemain terlini bertahan atau defender keras yang akan menjalankan tugas menjadi eksekutor pertama di kubu Bulgaris. Ada tiga. Sekali lagi, pada sangat berharap kepada para pemain untuk tidak melakukan selebrasi yang menjurus ke arah provokator. Kemudian eksekutor kedua di kubu Kamina, kali ini berikan kepercayaan kepada pandu speed. Sayang tadi siang kawang membantu Valdes sehingga tendangan dari pandu speed tadi tidak masuk. Kemudian eksekutor kedua di kubu Bulgaris. Dan siapakah yang menjadi eksekutor kedua? Rupa-rupanya kali ini diberikan kepercayaan kepada dua lagi-lagi lini depan atau pemain sayap. Mampukah doa akan menjalankan tugas dengan sempurna? Sebuah tanggung jawab yang begitu berat harus diemban oleh seorang doa. Mampu menghadang tendangan dari doa tadi. Kemudian eksekutor ketiga di kubu Kamina, kali ini diberikan kepercayaan kepada Kifat. Lagi-lagi pemain belakang atau lini bertahan dari Kamina yang akan melakukan atau menjadi eksekutor ketiga, keempat. Ketiga ya. Manis, cantik dan mempesona. Albu Bulgaris. Hal ini diberikan kepada salah satu striker handal, Indra, yang hari ini dihadiri oleh mama tercinta. Dengan semangat yang begitu luar biasa, mama Indra. Atuh. Dan doa dana dilakukan. Lakukan kepercayaan kepada pemain yang memakai jersey 11, Rama dan Sinda. Rama. Tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Kemudian eksekutor keempat di kubu Bulgaris. Kali ini Papa Ayah Hafiz. Ayah, ada Mama di luar Ayah. Iya, Mama deh. Ayah, ada Mama. Rupa-rupanya masing-masing dua penggawa tidak mampu menjalankan itu. Kemudian eksekutor terakhir di kubu Kamina, kali ini diberikan kepercayaan kepada sang kapten, Adi Kelodu. Adi Bima, Adi Kelodu apa? Adi.
Saudara mampu menjalankan tugas dengan baik. Kemudian eksekutor terakhir dari kubu Pulgaris merupakan eksekutor penentu bagi Pulgaris untuk bisa menyamakan kedudukan. Berapa kali yang kita beri kepercayaan saudara? Rupa-rupanya kali ini diberikan kepercayaan kepada pemain belakang. Oh, rupa-rupanya Koko Eko. Koko, apabila Koko tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, maka euforia kemenangan akan dirayakan oleh kubu Kamina FC. Koko. Masih ada kesempatan. Diberikan satu kesempatan masing-masing pemain. Dan kali ini rupa-rupanya Agu Pali, salah satu back atau lini pertahan yang dimiliki oleh Kamina, yang akan menjadi eksekutor tambahan di kubu Kamina. Serahkan mematikan, luar biasa. Lagi-lagi eksekutor tambahan di kubu Pulgaris merupakan eksekutor penentu. Dan kali ini rupa-rupanya diberikan kepercayaan kepada Fadil. Tidak masuk, kalah. Gagal, kalah. Dan akhirnya saudara, kemenangan mampu diraih oleh tim kami naik dari gelondulan duduk lewat sebuah drama yang begitu menebarkan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pulgaris dari Jatiwangi yang sudah ikut berpartisipasi dalam turnamen Pemuda Solidara Cup yang pertama ini. Kemudian selamat kami sampaikan kepada Kamina FC yang sudah merampu meraih satu tiket dan bisa menikmati pertandingan di fase ketiga.